Selamat datang di channel Gore Tech Audio. Channel namanya channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga esensi kesulitan mencari channel saya. Terus saja Gore Tech Audio. Nanti kalian bisa mencari channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-1792 ini, saya akan membahas soal ini ya, soal mengenai himpunan. Kita bisa pakai dua cara. Ini akan saya tunjukkan dua cara ya. Cara yang pertama, kita pakai cara diagram Venn. Nah, cara diagram Venn kita buat gambar seperti ini dulu ya, karena di sini ada dua hobi ya, yaitu basket dan voli, karena itu ada dua seperti ini. Kemudian kita mulai dari angka-angkanya ini ya, total keseluruhan siswa itu ada 30, jadi kita tulis di sini S sama dengan 30. Nah, selanjutnya kita tulis yang tidak suka dua-duanya ya. Kalau tidak suka dua-duanya kan jelas ini. Nah ini, 5 tidak suka keduanya. Berarti 5 kita tulis di luar lingkaran. Di dalam kotak tapi di luar lingkaran. Nah seperti ini. Karena ini artinya tidak suka keduanya, tidak masuk ke dalam lingkaran. Nah, selanjutnya lingkarannya kita namai dulu yang satu basket, yang satu voli. Jadi ini B, sini V. Basket, voli. Nah, yang ditanyakan adalah yang tidak yang suka keduanya. Suka keduanya berarti irisannya, berarti di sini ya, itu X. Nah, berarti di sini ya, ini itu kan B. B itu basket ya, 20. Berarti sini 20 min X. Nah, kenapa min X? Karena 20 ini ya, yang lingkaran B itu kepotong ini ya, kepotong hijau ini. Nah, ini juga sama. Voli itu 12, berarti nulisnya 12 min X, karena sudah kepotong yang biru ini, kepotong merah gitu ya, kepotong irisannya, berarti dikurangi X. Nah, kalau sudah tinggal kita tulis ya, ini ya 30, ini kita tulis ya 30 sama dengan, nah, 30 sama dengan 20 min X itu ini ya, berarti 20 min X ditambah 12 min X ditambah 5. Nah, semuanya ditambah ini. Kalau sudah tinggal kita hitung, 20 tambah 12 itu 32, tambah 5 itu 37 ya. 37 ini min X tambah X itu habis, berarti tinggal tulis min X. Berarti 30 tetap 30 sama dengan, tetap sama dengan tadi 20 tambah 12 tambah 5 itu 37, min X tambah X itu habis, tinggal tulis min X ya. Nah, kemudian min X pindah ruas ke sini yang menjadi X, 30 pindah ke sini menjadi min 30. Seperti ini. Tinggal kita hitung 37 dikurangi 30 itu sama dengan 7 ya. Jadi X-nya sama dengan 7. Jadi banyaknya siswa yang suka keduanya adalah 7. Nah, ini adalah cara yang pertama. Kita masuk cara yang kedua, yaitu pakai rumus. Nah, rumus yang bisa dipakai itu ini ya. NS sama dengan NA tambah NB kurangi NA irisan B ditambah NA gabungan B. Komplement. Nah, NS itu adalah semuanya. Berarti 30. NS-nya 30. Nah, NA itu kita pilih salah satu. Mau basket atau voli. Misalkan di sini saya pilih basket ya. NA-nya saya pilih basket. Yang suka basket itu kan 20. Nah, NB-nya berarti yang suka voli. Itu 12. Kurangi NA irisan B, irisan itu yang suka keduanya, itu kan yang ditanyakan, berarti kita misalkan X. Nah, ditambah NA gabungan B komplement, komplement itu artinya tidak, ya. Berarti yang tidak suka keduanya. Itu 5. Kemudian tinggal dihitung ya, 30 sama dengan ini ya, 20 ditambah 17 ditambah 5 itu kan 37, berarti 30 sama dengan 37 kurangi X ya. Min X pindah ruas menjadi X, 30 pindah ruas menjadi min 30. Nah, X-nya sama dengan 37 kurangi 30 itu sama dengan 7 ya. Jadi hasilnya sama dengan yang tadi ya, jadi banyaknya siswa yang suka keduanya adalah 7. Nah, ada dua cara ini, teman-teman tinggal pilih mau pakai cara yang mana, mau cara diagram Venn atau cara rumus, tinggal pilih saja mau yang mana gitu ya. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa ulang lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Agar semakin paham, teman-teman tonton video-video saya yang sejenis ya, yang judulnya diagram Venn ya, yang sejenis dengan ini.
agar semakin paham gitu ya. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain, mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa, harap dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, nyalakan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.